salam sejahtera. Tanpa mereka, saya tak mungkin capai semua ini, kata Rosham Noor tak kisah jadi pelaris produk IKS. Selebriti dan usahawan Dato' Rosham Noor tidak kisah apabila wajahnya digunakan oleh peniaga industri kecil dan sederhana dalam kalangan M40 dan B40 terpilih demi merancangkan perjalanan jualan produk yang dijual. Menurut Rosham, apa yang dilakukan sebagai antara sumbangan kecil terhadap peminat yang selama ini menyokong perjalanan seninya sejak dulu hingga berjaya mencapai reputasi tersendiri dalam industri seni. Bagaimanapun, Rosham yang juga rakan strategik usaha Nita memberi kepercayaan kepada pasukan itu untuk mengawal selain mengenal pasti produk yang dirasakan ada potensi untuk diketengahkan. Kalau tiada mereka, rasanya saya boleh jadi Rosham Noor seperti sekarang tak? Daripada aku anak setinggan, tak ada apa-apa sehinggalah jadi superstar di negara ini dan sudah ada branding sendiri. Adakah berdosa untuk saya tolong mereka? Biarlah wajah saya bertempek walau 1000 produk pun saya tak kisah. Mereka sudah tolong sokong saya dan kini masanya untuk saya buat perkara sama. Bagi saya, itulah hubungan atau sumbangan yang boleh saya lakukan sebagai selebriti kepada peminat. Tak kisah ada niat untuk membantu bersama usaha Nita, pihak mereka membuka ruang buat peniaga dan saya hanya boleh meneruskan sahaja. Malah usaha ini dilakukan sejak fasa pandemik COVID-19 lagi. Cuma, sudah tentu akan ada beberapa ketetapan yang saya telah lakukan, tak boleh main ambil wajah pelaris begitu sahaja. Tim usaha Nita memilih untuk bersesuaian dan saya terbuka. Kiranya ia terkawal daripada segi penjenamaan, katanya. Rosham berkata demikian ketika ditemui pada majelis rumah terbuka usaha Nita di Hotel Pullman Kuala Lumpur baru-baru ini. Hadir sama berkongsi ialah dua rakan strategik lain yaitu host awal Ashari dan Zoe Rahman. Bintang film The Original Gangster ini juga sudi memberi peluang untuk menggunakan wajah selebritinya pada label pembungkusan bagi 50 produk perintis usaha Nita yang memberi tambah nilai kepada usahawan secara eksklusif. Dalam pada itu, bagi memperkasakan usaha tersebut, pihaknya turut menambah baik aplikasi usaha Nita Mall yang dilancarkan sepenuhnya pada Februari lalu. Ia khusus bagi memberi peluang kepada perintis usaha Nita menggunakan platform berkenaan dengan memperoleh pelbagai manfaat dan pendapatan lebih tinggi. Kami tak mahu ia jadi rojak sebab kami tahu golongan ini mahu mencipta penjenamaan. Jadi kami sendiri buat branding mereka, buat packaging baharu dan sebagainya. Kiranya kami menjaga visual produk mereka supaya nampak kemas dan lebih menarik. Pada masa sama, kami akan beri tunjuk ajar sebagaimana visual yang baik dapat membantu penjenamaan mereka ketika berada di platform dalam talian. Mereka juga sebenarnya perlu pengiktirafan kerana ramai tidak tahu kewujudan mereka. Wujud sudah lama tapi tidak diketahui umum, sedangkan produk mereka setanding dengan produk di pasar raya. Azlina turut menambah, ramai yang sudah mula membuka mata mengenali produk IKS bukan semata-mata jual krepek selepas mengenali usaha Nita